Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Skia dari Regu Aster. Hari ini saya akan membuat sebuah masakan, yaitu ikan saus padang. Jadi simak video berikut ini ya. Langkah pertama, siapkan bumbu untuk sausnya, yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai merah, tomat, jahe, kencur, sereh, daun jeruk. Serta siapkan ikan gurem, bisa menggunakan jenis ikan apapun sesuai selera. Potong iris bawang bombay dan potong dadu tomat. Potong bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kunyit. Masukkan ke dalam blender dan tambahkan sedikit air. Lalu blender sampai halus. Siapkan wajan, nyalakan kompor, dan tuang sedikit minyak. Jika minyak sudah panas, masukkan bawang bombay dan tumis hingga harum. Jika sudah wangi, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Enggak, makasih nih. Masukkan juga serai dan daun jeruk yang sudah dicuci bersih. Kemudian masukkan garam, gula, serta penyedap rasa. Jika sudah, aduk hingga rata. Masukkan saus tomat dan saus sambal secukupnya. Lalu masukkan air secukupnya. Aduk lagi hingga rata. Masukkan tomat yang sudah dipotong tadi. Sambil menunggu sausnya matang, goreng ikan di minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibalik jika sudah kering satu sisinya. Jika sudah kering, angkat ikan dan taruh di atas wadah. Siram saus di atas ikan, dan ikan saus padang siap dihidangkan.
Ini hasil akhirnya. Sekian video masak saya, terima kasih.